Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya bakal menayangkan trip bener-bener trip perjalanan ke Sumatera. Karena waktu itu, nggak waktu itu sih, sebenarnya udah 2 setahun terakhir ya, banyak banget yang request, Mas Bima ayo dong trip ke Sumatera. Saya pertamanya itu masih gimana ya, karena saya juga lagi kuliah kan, bentar lah saya skip aja. Tapi semakin kesini kok semakin banyak permintaan gitu kan. Ya udah, dan akhirnya saya turuti teman-teman. Jadi sih di video trip ini nanti saya bakal beberapa part mungkin akan menampilkan trip saya saat ke Sumatera bersama family Raya, yang waktu itu saya udah mesen tiketnya. Oke, jadi gini teman-teman, mungkin kita langsung aja ke di video ini, bermulai dari terminal Pulau Gebang ya. Terus sampai naik bisnya, sampai tujuan nanti lah, sampai berapa part mungkin saya juga belum tahu karena video durasinya itu cukup panjang teman-teman. Jadi langsung aja ke di video ini, dan seperti biasa sebelum lanjut, jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi ke depannya. Dan termasuk nih yang udah request, udah saya turutin nih, awas nih kalau nggak di like sama di share ya. Yuk kita capcus ke inti video ini, cekidot. Ini kita check in dulu coba ya ke loket family rayanya. Bu, udah datang bisa? Belum? Oke. Okay. Ini udah di loketnya ya, di nomor 95 family raya. Set. Mas, makasih mas sudah nganterin ini mas. Sama-sama. Kenapa mas? Puter balik ya, kejar tayang. Tuh nih nama teman-teman juga dari daerah sini Pulau Gebang. Ini masih nunggu teman-teman. Karena tadi diminta KTP-nya buat check-in. Nah ini sudah. Oke. Jika mau ke atas bisa. Bisa. Nganter. Nganter gitu ya. Adil Pak. Melakukan cek suhu terlebih dahulu di sini. Yuk lanjut. Ini apa Pak? Apa? Oh, barcode. Sekarang Pulau Gebang nggak boleh ada yang nganterin teman-teman. Yaudah yuk kita langsung ke atas. Ya teman saya jadi nggak jadi ikut kan dua. Akhirnya saya tiba juga nih di atas, cuma busnya belum datang. Dan di trip kali ini saya nggak sendiri juga, di sini saya bareng Mas Alif. Nanti dia naik yang Gumarang Jaya. Nanti busnya belum datang sih lah. Oh itu ada NPM, CSH, udah ready di sini. Besok saya pulangin ke NPM teman-teman dari Padangnya. Udah sambil nunggu pemberangkatan. Oke teman-teman, jadi saya udah berada di atas, jadi berhubung tadi di bawah karena kebut ya. Ini saya ngomong lagi aja, jadi kali ini saya trip perdana ke Sumatera teman-teman, menggunakan armada bus, konek bisa balik, lupa FRG. Family Raya Ceria, cuma bisa belum datang teman-teman. Jadi alhamdulillah ya kesampaian juga sesuai request kalian. Jadi ya alhamdulillah pertama ke Sumatera juga teman-teman. Jadi gimana ya, alhamdulillah sangat bersyukur. Ini bis nyalip kok diberangkatkan ya. Oh iya teman-teman, jadi karena ini udah saya turutin, ini permintaan yang benar-benar paling banyak. Lep, dulu. Jadi
sebelum lanjut ke inti video ini, seperti biasa jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi ya ke depannya. Yuk, capcus, check it out. Bumerang yang dinaikin Alif, dan ini putra Lavesia baru datang di Jabu Jambi kalau nggak salah ini ya teman-teman. Udahlah, aku yakin ntar nih durasi video ini panjang banget, jadi ya ngirit-ngirit ya. Masih di Pulau Gebang ini, belum sampai mana kek gitu. Masih di Pulau Gebang udah 10 menit sendiri kan gak lucu. Ya, yuk, terus kita nunggu pemberangkatan bus yang saya lagi. Bisnya Alif diberangkatkan, bisnya saya nggak tahu nih, belum datang. Mohon info mas, mas mohon info bisanya di mana mas? Cideu. Tadi parkir Bekasi mas. Parkir Bekasi. Silama ya mas. Teman-teman, jadi di sini saya sebelum sampai terminal Pulau Gebang ini, sebelum ke loket tadi ya check in. Ini saya sebelumnya udah mesen tiket di hari Sabtu. Untuk tarifnya sendiri ini family raya 425.000 dan non servis makan teman-teman. Jadi servis makannya kita kalau di rumah makan itu beli sendiri. Ya. Dan ini, oh iya saya sekalian mau cerita. Jadi saya kemarin itu udah tanya-tanya ke teman saya teman-teman. Jadi yang pernah naik family raya, katanya itu pahit-pahitnya bisa ditransit setelah lepas Palembang, itu nama daerahnya daerah mana sih, nggak apa-apa ya buat pengalaman juga gitu. Gak usah lemah, nggak masa ditransit kan biasa naik bis sebelah juga transit. Oh iya mas, iya. Oh iya benar, nggak apa-apa, namanya juga perjalanan buat pengalaman, apalagi ini first time untuk ke Sumatera teman-teman. Betul, buat pengalaman ya, betul mas Ilham? Survive. Ojo lemah. Oke. Okay. Yuk, tapi lanjut sambil nunggu bisnya datang ini. Semoga sih enggak dioper lah. Biar enggak ribet. Sini enggak di depan. Cuma ada. Alhamdulillah ini bus yang saya naiki teman-teman sudah ready diberangkatkan. Padang pesisir mantap. Saatnya persiapan berangkat teman-teman, kita langsung kasih tajam mungkin ya. Mantap Tamengan Los Dol, mantap mantap mantap. Apa seatnya nomor 3. Yuk, capcus. Laporan. Seperti biasa, khasnya Sumatera, paketannya los. Paketan dari kantor ya, yang mau itu langsung ke agen family raya aja. Masuk. Ini bis yang saya naiki hari ini, teman-teman. Ini nanti saya di sini ya bu. Oh, iya. Nomor 3. Nganterin. Ayo siap. Wah, ada smoking roomnya juga. Ham, terima kasih, aku mau berangkat dulu. Sama-sama. Jati, Bim. Jati. Tok. Jati mas ya. Tok. Padang masih jauh. Ya, mangkat, mangkat, mangkat. Ngomongnya bahasa Jawa lagi. Berangkat tur. Dia
ini habis. Ini suasana di agen-agen bus terminal Pondok Pinang, teman-teman. Ramai pemudik ya. Wih, Mas Mumu. Ya. Alhamdulillah. Dari mana? Ini naik dibawain sendal swallow nih. Jun, makasih ya Jun. Ya. Udah, ayo. Berangkat dulu Jun. Bismillah, lanjut lagi. Udah aja. Gerbang tol Ciputat. Pak, di mana jalan, Pak? Tuh. Anak mali berhenti belakang sian masuk arah. Hah? Belakang sian masuk arah. Berantem. Yang kemana tadi? Berlan. Berlan. Oh ini nomor 6 tadi, pindah situ. Kita udah tahu lebih jam ya? Iya, nah. Nomor 1 lah. Hah? Nomor 1. Nomor 1, ini ada di sini mana? Ini ada. Mau ke mana? 1. Nomor 1 aja, dia total 21. Pas. Udah masuk abang lah. Udah masuk abang lah. Masuk, masuk. Hah? Iya, iya, pas. Masuk. Masuk katanya. Masuk. Nomor 3. Muslimin, muslimat, terima kasih. Mohon maaf menghadap saya ini karena tugasan oleh panitia pembangunan Masjid Nurul Ikhlas dari warga tokoh masyarakat Tangerang. Bapak, Ibu, sebelumnya saya membagikan dosisnya, maaf kurang sopan santunnya.
maaf ya kak ya, soalnya mohon maaf ya kak sama ibu. Maaf ya bu. Assalamualaikum. Sekali lagi bahwa ini pun hanya sekedar tugasan, tujuan mengajak beramal jariah untuk prasarana pembangunan masjid. Karena tidak terjangkaunya panitia menugas saya menghadap bapak ibu tujuannya mengajak beramal kebaikan. Insya Allah semua itu akan menjadikan bekalnya bapak ibu. Ya.
kakinya kapal jepang. Oke teman-teman, akhirnya kita tiba di rumah makan Menanti Jaya ini di Menanti Raya. Ini di Merak. Sudah masuk Merak, rumah makan Merak ya. Ini bus yang saya naiki dan saatnya kita makan dulu teman-teman. Makannya di sini itu servisnya bayar sendiri. Oke Pak, siap. Jadi menunya banyak. Yuk kita makan dulu. Ini bus yang saya naiki teman-teman. Jadi saya review sebentar aja ya, karena saya buru-buru mau berangkat. Ini bodinya Legacy Sky pertama ini, dari karoseri Laksana. Selendangnya juga masih ngadep depan. Langsung kita review ke bagian interiornya aja ya. Sebentar ya, kita masuk dulu sebentar. Yang saya naiki nanti untuk lebih lengkapnya kalau udah lagi ada waktu lagi aja kita review ke pol paling belakang ya. Total seatnya itu ada 40 seat. Langsung mau ucap terus lanjut berangkat. Kalau udah langsung mau berangkat jadi nggak sempet review dalemannya. Udah Pak? Mantap. Langsung berangkat lur, gak lama berhenti ya. Jos. Apalagi mogok lagi Pak,
mogok, ada truk mogok jadinya tertunda. Masuk kapal. Wah, bareng ANS teman-teman. Ada ANS. Paling belakang Pulau Jawa, berapa kilometer per jam ini ya? Sebentar saya cek HP.